atau floor game pengamanan KTT ASEAN di Labuan Bajo yang dihadiri Kapolri. Kapolri berharap setiap personel memahami tugasnya masing-masing. Polda Kepulauan Riau selidiki tumpahan minyak di perairan Batam. Pelaku aksi koboi jalanan yang meresahkan warga di Grobogan, Jawa Tengah akhirnya ditangkap. Selamat petang pemirsa, saya Lydia Rutinsulu kembali hadir menemani Anda dalam Presisi Petang edisi Kamis 4 Mei 2023. Selama satu jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Petang selengkapnya. Lima hari menjelang puncak kegiatan ASEAN Summit atau KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, NTT, Polri telah melakukan serangkaian persiapan pengamanan dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada hari ini memimpin langsung Tactical Floor Game pengamanan konferensi tingkat tinggi ASEAN di Labuan Bajo. Dan untuk informasi lengkapnya terkait persiapan pengamanan KTT ASEAN ini, sudah ada reporter Polri TV, Leili Yunianti, akan melaporkan langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ya, Leili, silahkan dengan laporan Anda. Ya, Lydia dan pemirsa Polri TV, sebelum saya melaporkan lebih lanjut terkait berbagai persiapan Polri pada pengamanan KTT ASEAN 2023, saya saat ini berada di area lobi Hotel Merora, di mana hotel ini adalah salah satu tempat penyelenggaraan ASEAN Summit 2023. Dan saya ingin melihatkan kepada Lydia dan juga pemirsa bagaimana pemandangan Labuan Bajo yang indah ini dari area lobi Hotel Merora. Bisa kita lihat saat ini dari area lobi kita bisa melihat pesona pemandangan yang indah Labuan Bajo, yakni adanya kapal pinisi, ciri khas dari wisata di Labuan Bajo. Dan nanti dari sini para delegasi akan melaksanakan kegiatan rapat, kegiatan utamanya, dan juga disajikan dengan pemandangan yang indah dari pesona laut Labuan Bajo. Ya, terkait dalam rangka penyelenggaraan ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 9 hingga 11 Mei mendatang, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan berbagai rangkaian kegiatan pengamanan. Dan tadi pagi, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau secara langsung Tactical Floor Game yang digelar di kantor Bupati Kabupaten Manggarai Barat. Tactical Floor Game ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan personel, peralatan, dan juga strategi pengamanan yang sudah semakin dimatangkan. Dan Tactical Floor Game ini dilakukan di 8 satgas yang terlibat pada operasi terpusat Komodo 2023, yakni memaparkan pola pengamanan yang akan dilakukan, kekuatan personel, dan cara bertindak yang akan dilakukan jika terjadinya adanya gangguan. Saat meninjau kegiatan Tactical Floor Game, Kapolri mengatakan simulasi pengamanan ini dilakukan untuk semakin memantapkan pola pengamanan pada seluruh rangkaian KTT ASEAN ke-24. Tactical Floor Game ini dihadiri oleh seluruh personel Polri yang tergabung dalam 8 satuan tugas atau satgas pengamanan KTT ASEAN. Di antaranya adalah Satgas Preemptif, Preventif, Warlo Lakir, Tindak, Gakum, Antiteror, Humas, dan Banops. Seluruh personel kepolisian yang tergabung dalam 8 satuan tugas ini harus mampu memberikan pengamanan yang optimal dalam seluruh rangkaian kegiatan. Kapolri menekankan dengan diselenggarakannya Tactical Floor Game, seluruh personel kepolisian khususnya mampu untuk memahami tugasnya masing-masing serta cara bertindak, terutama saat menemukan dinamika persoalan di lapangan. Kami dari Satgas
pengamanan, khususnya dari kepolisian, yang terdiri dari 8 satgas, melaksanakan kegiatan tactical floor game. Jadi latihan yang kita laksanakan pagi ini tentunya merupakan dari upaya kita untuk mempersiapkan rencana pengamanan yang akan kita laksanakan untuk menggelar rangkaian pengamanan yang tentunya nanti akan dilaksanakan bersama-sama dengan rekan-rekan dari TNI. Ada beberapa persoalan yang disampaikan yang tentunya ini menjadi tugas dari satgas yang kita persiapkan, mulai dari preemptif, preventif, satgas penindakan, satgas gakum, satgas yang terkait dengan pengawalan rute atau yang biasa disebut dengan roh lahir, dan kemudian satgas yang lain, satgas panop. Tentunya harapan kita dengan memberikan contoh-contoh persoalan yang ada, seluruh anggota kemudian memahami apa yang menjadi tugasnya dan kemudian mampu melakukan penyelesaian persoalan. Cara bertindaknya harus seperti apa dan bagaimana harus berkoordinasi dengan satgas-satgas yang lain dan juga berkoordinasi dengan rekan-rekan TNI yang ada di ring 1. Dan nanti secara lebih lengkap akan dilatihkan pada saat pelaksanaan TFG gabungan. Namun demikian, kita harapkan dengan latihan yang kita lakukan hari ini, masing-masing anggota mengerti apa yang menjadi tugasnya, bagaimana berkoordinasi antar satgas, dan kemudian bagaimana berkoordinasi dan berkomunikasi pada saat menerima informasi dan arahan-arahan dari para pimpinan yang berada di lapangan ataupun yang berada di command center. Jadi mudah-mudahan ini semua tentunya bisa memberikan persiapan kita dalam pengamanan yang akan kita laksanakan beberapa hari mendatang. Tidak hanya itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut dengan adanya simulasi ini diharapkan dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik sesama Satgas Kepolisian, TNI maupun pihak terkait lainnya. Dengan adanya persiapan yang matang, Kapolri menegaskan seluruh personel kepolisian, TNI dan pihak terkait lainnya mampu menciptakan pengamanan yang optimal demi mensukseskan KTT ASEAN di Labuan Bajo NTT. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Ya, Lydia, pada pengamanan KTT ASEAN 2023 ini, dari Satgas Preventif juga menerjunkan unit satwa, yakni anjing K9, untuk menjaga beberapa area objek vital dalam penyelenggaraan ASEAN Summit, yakni di hotel, bandara, dan juga beberapa tempat objek-objek kegiatan lainnya. Dan pada pengamanan KTT ASEAN ini ada 12 anjing yang diterjunkan oleh K9 dengan memiliki kemampuan khusus, yakni 12 anjing K9 ini akan berjaga di beberapa objek vital tersebut dengan satu objek itu dengan ada 2 anjing dengan kemampuan khusus, yakni pelacakan umum dan juga pelacakan khusus, yakni anjing yang mampu mendeteksi bahan narkoba, bahan peledak, serta bahan-bahan lainnya yang dapat membahayakan. Dan nantinya anjing K9 ini akan berada di pengamanan ring 1 untuk melakukan sterilisasi dan juga observasi. Berikut keterangan dari Kasatgas 2 Preventif, Brigjen Pol Rudi Antariksa. Petugas-petugas yang kita libatkan, mereka berada di ring 1 istilahnya, dengan unsur-unsur lain, dengan TNI, dan akan melakukan sterilisasi. Apakah tempat tersebut dipastikan aman dari gangguan-gangguan, misalnya tadi bahan peledak, ya. Dan satgas ini tentunya untuk mencegah ya terjadinya kriminal, terjadinya gangguan-gangguan kamtibmas
lainnya. Dan kita akan bekerja selama kegiatan dan jauh-jauh hari kita sudah sampai di sini untuk melaksanakan observasi, pengamatan kira-kira tempat-tempat mana yang rawan dan harus diantisipasi oleh satwa kita, anjing pelacak yang kita kerahkan ini. Ya, Polri juga mempersiapkan pengamanan di sekitar perairan tempat penyelenggaraan KTT ASEAN. Dan pada pengamanan KTT ASEAN ini, Direktorat Polisi Air Polda Nusa Tenggara Timur menerjunkan 30 personel, yakni yang terdiri dari personel kapal dan juga SAR. Dan juga ada kekuatan 6 kapal dan juga 2 rubber boat. Dan untuk pengamanan di Polairut ini terdapat di 5 lokasi, yakni di hotel dan tempat penyelenggaraan. Lalu seperti apa peran dan tugas dari pengamanan dari Ditpol Airut Polda NTT? Dan berikut keterangan dari Ditpol Airut Polda NTT, Kombes Pol Nyoman Budiarja. Pola pengamanan yang kita lakukan juga kita bagi dalam 3 area. Area pertama itu untuk objek Hotel Pelataran dengan Ayana, kita libatkan 2 kapal. Untuk Merora sendiri, kita libatkan 2 kapal karena tugasnya lebih berat. Kemudian untuk Hotel Sudamala dan Hotel Flores, Sinar Flores, itu kita libatkan 2 kapal. Dengan asumsi bahwa pengamanan ini juga bersinergi dengan pengamanan VVIP dari TNI, di mana dalam Satgas Laut, Polri bagian dari Satgas Laut. Untuk sektor pengamanan sudah diletakkan oleh TNI di 4 sektor dengan 4 KRI dan 1 kapal markas. Sehingga tugas polisi dan instansi maritim lainnya di seputaran ini adalah mengamankan justru di daerah-daerah yang perairan dangkal, yang mana lebih banyak aktivitas dan objeknya. Sehingga peran kapal kita dibutuhkan di standar spesifik. Ya, Lydia, dan di tempat saya melaporkan saat ini juga masih sedang dilakukan tahap persiapan pelaksanaan karena nanti di sini akan dijadikan tempat utama penyelenggaraan KTT ASEAN di mana akan dilakukan meeting dan bilateral meeting kepala negara dan juga Presiden Jokowi juga akan rencananya kepala negara akan menempati Hotel Merora ini. Dan berbagai persiapan pengamanan masih akan terus dilakukan oleh Polri dan rencananya esok akan digelar Tactical Floor Game yang akan dilakukan gabungan TNI Polri dan rencananya akan dihadiri oleh Panglima TNI dan juga Kapolri Jenderal Polis Tio Sigit Prabowo. Dan kami akan terus mengupdate informasi dari Labuan Bajo seputar KTT ASEAN 2023 dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Leili Yunianti atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum.
setelah pelanggaran terkonfirmasi diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Terima kasih buat instansi Polri-Polri Republik Indonesia telah mengamankan para pemudik dan semakin tahun semakin meningkat pengamanannya. Terima kasih. Terima kasih untuk Polri atas kerja kerasnya. Saya merasa mudik kali ini aman dan berkesan. Alhamdulillah mudik kali ini tahun 2023 ini kita diberikan kelancaran, tidak ada satu hal apapun masalah ataupun tragedi dan sebagainya. Kita juga diperlancar seluruh kegiatan di kampung ataupun selama perjalanan menuju kampung. Salah satunya yaitu dari pihak kepolisian yang siap siaga memantau, menemani dan juga mengarahkan para pemudik agar senantiasa aman, selamat sampai tujuan. Dan kami juga bersyukur para bapak polisi atau ibu polisi ini banyak di tempat-tempat wisata juga, termasuk di yang tempat ramai. Salah satunya kalau kami di Tanjung Pinang ini ada Lagoy dan juga ada tempat-tempat pantai dan sebagainya. Dan tak lupa juga di simpang-simpang juga banyak operasi ketupat dari pihak kepolisian. Alhamdulillah itu sangat membantu untuk kami sehingga tidak ada satu hal apapun yang menghalangi mudik kami di tahun ini. Terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia. Semoga sehat selalu dan juga lancar semua urusannya. Di mana mudik di tahun 2023 ini sangat berkesan ya. Di mana ini kan saya udah 1 tahun nggak pulang ke Denpasar. Akhirnya ada kesempatan libur dan pulang ke Denpasar bertemu dengan keluarga. Mudik kali ini terasa sangat aman dan nyaman ya. Jadi di mana delay juga tidak terlalu panjang, arus lalu lintas juga cukup lancar ya, tidak ada kemacetan yang cukup berarti, sehingga sampai saat ini saya sekarang tiba selamat sampai Jakarta. Terima kasih Bapak Kapolri. Oke, selamat sore. Terima kasih saya mengucapkan kepada Polres Jakarta Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bapak Kapolri. Liburan tahun ini sangat mengesankan. Jadi terima kasih untuk pengamanannya. Berharap semua yang belum balik, yang masih lebaran, berjalan dengan baik dan lancar, dan semua tim petugas dapat bertugas dengan baik. Liburan kali ini sangat menyenangkan. Sekali lagi terima kasih buat semua aparat yang sudah berusaha payah untuk memberikan terbaik buat kami semua yang sedang liburan, karena liburan sangat panjang sekali tahun ini. Masih bersama kami di Presisi Petang. Pemirsa, perairan Nongsa, Kepulauan Riau tercemar limbah tumpahan minyak. Diduga limbah ini berasal dari kebakaran kapal di perairan Malaysia 1 Mei lalu.
Polda Kepri pun melakukan penyelidikan dan melakukan tindakan untuk mencegah pencemaran semakin meluas. Dir Polairut Polda Kepri didampingi oleh Karo Ops Polda Kepri dan KSOP Provinsi Kepri melaksanakan patroli dan penyelidikan guna memantau minyak yang tumpah di perairan Nongsa. Pengecekan di sepanjang perairan sampai ke bibir pantai dilakukan sejak Rabu kemarin untuk menyelidiki asal-muasal minyak yang mencemari perairan dan pantai tersebut. Dalam kesempatan ini, Kasubdit 4 Tipiter di Treskrimsus Polda Kepri AKBP Yunita Stefani menyampaikan tim telah berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu Bakamla, KSOP, dan Dinas Lingkungan Hidup. Menurut pengamatan KSOP, diduga limbah B3 cair tersebut akibat kebakaran kapal MT Pablo destinasi Cina Singapura dengan kapal berbendera Gabon di perairan Malaysia hari Senin tanggal 1 Mei 2023. Sebagai antisipasi penanggulangan awal, pihak KSOP menggunakan alat absorben pad untuk menyerap tumpahan minyak. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mencari fakta-fakta terkait asal-usul limbah tersebut. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudi, memimpin apel deklarasi bersama larangan pengrusakan pembakaran hutan dan lahan di wilayah Batam, bertempat di lapangan apel Mapolresta Barelang. Apel deklarasi pencegahan karhutla ini dilaksanakan secara serentak di Polres dan Polresta jajaran Polda Kepri dengan tema larangan membakar lahan perkebunan dan hutan. Apel ini turut dihadiri oleh Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudi, dan Dim 0316 Batam, Ketua DPRD Kota Batam dan jajaran Forkopimda lainnya. Dalam amanatnya, Wali Kota Batam mengatakan apel pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Batam tahun 2023 dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan dalam penanggulangan bencana karhutla. Menurut data perkiraan cuaca dari BMKG, cuaca panas melanda Indonesia sampai bulan Oktober nanti, sehingga diharapkan semua bersiap siaga menghadapi dan menanggulangi potensi dan kebakaran hutan dan lahan. Usai apel dilaksanakan juga penandatanganan deklarasi bersama larangan pengrusakan pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Batam. Deklarasi ini ditandatangani oleh Forkopimda Kota Batam bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat serta pengusaha. Kapolresta Barelang Kombespol Nugroho Trinuryanto mengatakan deklarasi bersama ini sebagai perintah dari Kapolda Kepri untuk ditindaklanjuti secara serentak di seluruh Polres dan Polresta di Polda Kepri. Tim Humas Polresta Barelang melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Masih terhangat dari tanah air. Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua.
Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Terima kasih buat instansi Polri-Polri Republik Indonesia telah mengamankan para pemudik dan semakin tahun semakin meningkat pengamanannya. Terima kasih. Terima kasih untuk Polri atas kerja kerasnya. Saya merasa mudik kali ini aman dan berkesan. Alhamdulillah mudik kali ini tahun 2023 ini kita diberikan kelancaran, tidak ada satu hal apapun masalah ataupun tragedi dan sebagainya. Kita juga diperlancar seluruh kegiatan di kampung ataupun selama perjalanan menuju kampung. Salah satunya yaitu dari pihak kepolisian yang siap siaga memantau, menemani dan juga mengarahkan para pemudik agar senantiasa aman, selamat sampai tujuan. Dan kami juga bersyukur para bapak polisi atau ibu polisi ini banyak di tempat-tempat wisata juga, termasuk di yang tempat ramai. Salah satunya kalau kami di Tanjung Pinang ini ada Lagoy dan juga ada tempat-tempat pantai dan sebagainya. Dan tak lupa juga di simpang-simpang juga banyak operasi ketupat dari pihak kepolisian. Alhamdulillah itu sangat membantu untuk kami sehingga tidak ada satu hal apapun yang menghalangi mudik kami di tahun ini. Terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia. Semoga sehat selalu dan juga lancar semua urusannya. Di mana mudik di tahun 2023 ini sangat berkesan ya. Di mana ini kan saya udah 1 tahun nggak pulang ke Denpasar, akhirnya ada kesempatan libur dan pulang ke Denpasar bertemu dengan keluarga. Mudik kali ini terasa sangat aman dan nyaman ya. Jadi di mana delay juga tidak terlalu panjang, arus lalu lintas juga cukup lancar ya, tidak ada kemacetan yang cukup berarti, sehingga sampai saat ini saya sekarang tiba selamat sampai Jakarta. Terima kasih Bapak Kapolri. Oke, selamat sore. Terima kasih saya mengucapkan kepada Polres Jakarta Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bapak Kapolri. Jujur, liburan tahun ini sangat mengesankan. Jadi terima kasih untuk pengamanannya. Berharap semua yang belum balik, yang masih lebaran, berjalan dengan baik dan lancar. Dan semua tim petugas dapat berlaksana dengan bertugas dengan baik. Liburan kali ini sangat menyenangkan. Sekali lagi terima kasih buat semua aparat yang sudah berusaha payah untuk memberikan terbaik buat kami semua yang sedang liburan. Karena liburan sangat panjang sekali tahun ini. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silakan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut.
tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Masih bersama kami di Presisi Petang. Dan seperti apa pantauan lalu lintas pada sore hari ini? Kita segera bergabung dengan Bribtu Susi yang saat ini berada di kawasan Gatot Subroto. Ya, silakan Bribtu Susi dengan laporannya. Ya baik, terima kasih Lydia dan selamat sore pemirsa. Saya Bribtu Susi akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan. Pemirsa, di jam berakhir perkantoran pada sore hari ini, kondisi lalu lintas di kawasan ini memang terbilang cukup padat, yakni dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pancoran, begitu pun dari flyover, yakni dari arah Tendean yang akan menuju ke Pancoran ataupun Cawang. Saat ini memang terpantau ramai, cenderung tersendat. Ketersendatan ini juga terjadi dikarenakan imbas meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas di kawasan ini. Dan untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap patuhi peraturan lalu lintas yang berlaku, dan juga kami himbau kepada para pengendara roda 2 untuk tidak menerobos jalur berlawanan arah atau jalur sepeda, dikarenakan dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan kami himbau juga, memang di kawasan ini banyak dilintasi oleh para pesepeda. Untuk itu, para pesepeda agar menggunakan lajur khusus sepeda di bahu kiri jalan yang memang telah disediakan. Dan selanjutnya, kondisi lalu lintas dari arah sebaliknya, yakni dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Tendean, saat ini juga dalam keadaan kondusif lancar. Dan selanjutnya untuk tol dalam kota, saat ini juga mengalami ketersendatan di antrian memasuki pintu tol. Dan kami himbau juga agar para pengendara yang akan memasuki pintu tol untuk mencukupi saldo Anda demi menghindari hambatan ataupun perlambatan kecepatan di kawasan ini. Dan juga kami himbau bagi Anda yang melintas, dikarenakan kawasan ini juga diberlakukan sistem ganjil genap, di mana pada sesi kedua telah dilaksanakan mulai pukul 16 sore tadi hingga 21 malam nanti. Untuk itu diharapkan agar menyesuaikan nomor plat kendaraan Anda sesuai dengan tanggal hari ini. Bagi Anda yang tidak sesuai nomor plat kendaraan, agar mencari jalan alternatif lainnya. Dan juga selalu antisipasi terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu, khususnya untuk intensitas curah hujan di beberapa wilayah, yakni juga di wilayah Ibu Kota Jakarta. Diharapkan agar antisipasi dan waspada terhadap struktur jalan yang Anda lintasi, dan juga selalu lengkapi atau memakai kelengkapan safety riding seperti helm SNI ataupun safety belt bagi Anda pengendara roda 4 demi keselamatan bersama. Dan apabila Anda mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Selamat sore, kembali ke Lydia. Terima kasih Bribtu Susi atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Anggota tim Resmob Satreskrim Polres Grobogan mengamankan S, terduga pelaku penodongan yang viral di media sosial. Aksi koboi jalanan ini menodongkan senjata tajam terlihat di depan toko kelontong di Desa Putat Sari, Grobogan, Jawa Tengah. Aksi koboi jalanan yang terjadi 28 April lalu di depan sebuah toko kelontong di Desa Putat Sari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan mulai terungkap. Anggota tim Resmob Satreskrim Polres Grobogan berhasil mengamankan salah satu terduga pelaku penodongan yang viral melalui potongan rekaman CCTV. Kita sudah mengantongi nama-namanya, para pelakunya, kita sudah dapat informasinya. Kemudian kita juga sudah melakukan penangkapan terhadap satu orang pelaku. Kita juga. Karena kami minta
kepada masyarakat untuk tetap tenang, itu masyarakat maupun teman-teman dari media. Harapan kami untuk pelaku yang lain nanti akan segera kami upayakan untuk ditangkap. Polres Grobogan pun melakukan pengembangan atas kasus tersebut dan seperti terlihat dalam video yang viral, aksi koboi pemuda berpakaian serba hitam ini terlihat sedang menodongkan senjata tajam kepada seseorang di trotoar. Tim Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari kasus aksi koboi jalanan ini, kami sudah terhubung dengan Kasupsi Penmas Polres Grobogan Ibda Teddy Hernomo. Ya, selamat sore Pak Teddy. Selamat sore Mbak. Ya, terkait dengan aksi koboi jalanan di Grobogan ini, seperti apa kronologinya? Dapat kami sampaikan Mbak, pada hari Jumat tanggal 28 April sekitar jam 13.00 WIB, petugas dari Polsek Grobogan mendapatkan informasi pengerusakan di rumah milik saudara Ngasmo yang beralamat di Dusun Rumpeng, Desa Butasari, Kecamatan Grobogan, yang dilakukan oleh beberapa orang. Kemudian diduga dari pelaku tersebut ada yang menggunakan senjata tajam dan kebetulan kejadian tersebut terekam CCTV. Dan atas viralnya video tersebut di media sosial, petugas dari Polsek Grobogan, kemudian dari Inavis, dan dari Resmob melakukan olah TKP. Ternyata benar kejadian tersebut di tempat saudara Ngasmo. Kemudian dari hasil penyelidikan dari tim gabungan kami, kami dapat mengamankan salah satu identitas pelaku dan kami amankan pada tanggal 1 Mei sekitar jam 12.15 satu orang dan atas nama MB umur 24 tahun beralamat di Desa Jagungarjo, Kecamatan Berati. Dan dari hasil pemeriksaan saudara MB, ia mengakui kalau ia hanya mau akan bergabung aksi tersebut, namun belum sempat bergabung, ia kelompok tersebut sudah kembali dan bertemu di depan desa Bali Desa Butat. Akhirnya oleh salah seorang kelompok tersebut, ia disuruh untuk kembali dan bergabung dengan kelompok tersebut kembali setelah melakukan aksi. Namun dari hasil penyelidikan, MB ternyata juga membawa senjata tajam berupa celurit yang diselipkan di pinggang belakangnya. Sehingga Resmob mengamankan MB dan barang bukti yang digunakan saat kejadian tersebut berupa celurit dan satu buah sepeda motor. Demikian, Mbak. Kemudian apa motif dari pelaku melakukan aksi jalanan ini? Dari hasil sementara, diduga balas dendam, Mbak. Aksi tersebut buntut dari bentrok pada konser dangdut yang terjadi beberapa saat sebelum terjadi kejadian tersebut, Mbak. Ya, nah ini kan dilakukan di tempat terbuka dan juga cukup ramai pada ibaratnya belum waktu belum gelap seperti itu ya. Apakah mereka beraksi ini secara berkelompok dan juga terkoordinir? Kalau dilihat dari kelompok tersebut, kemungkinan itu sudah terkoordinasi, Mbak. Karena dari aksinya mereka tahu kalau jalan tersebut sepi, Mbak. Itu di jalan desa, Mbak. Demikian, Mbak. Nah, kan masih ada beberapa pelaku yang masih buron ya. Bagaimana perkembangan pencarian pelaku yang masih melarikan diri ini? Ada 6 pelaku, Mbak. Ada 6 pelaku yang masih buron. Dan kami sudah mengantongi identitas 6 pelaku tersebut. Dan dari pihak Polres Grobogan, dari pihak kepolisian, mengimbau untuk menyerahkan diri kepada
pihak kepolisian terdekat, karena kami sudah mengantongi dan kami yakin dapat mengungkap kasus ini, Mbak. Ya, kemudian Pak Teddy, seperti apa imbauan yang bisa pihak kepolisian sampaikan kepada masyarakat agar selalu waspada dan hati-hati terhadap kejahatan jalanan seperti yang terjadi di Grobogan? Untuk kami mengimbau kepada masyarakat khususnya kepada Grobogan untuk tetap tenang. Dan kasus tersebut kami sudah mengantongi nama-nama pelaku. Kemudian kalau untuk menghindari kejahatan jalanan, kami imbau untuk pada saat keluar malam hindari jalan yang sepi. Apabila ada yang mencurigakan, segera menuju ke tempat yang lebih ramai untuk menghindari aksi kejahatan. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Salam Presisi. Salam Presisi, Mbak. Ya, pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Petang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air.
Dalam persiapan menghadapi pemilu tahun 2024, sinergitas antara TNI, Polri, dan masyarakat sangat diperlukan. Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Grobogan saat silaturahmi sekaligus halal bihalal di Kodim Grobogan, Jawa Tengah. Sinergitas dan soliditas Kodim bersama Polres Grobogan melaksanakan silaturahmi sekaligus halal bihalal ke Kodim Grobogan Kamis 4 Mei 2023. Nampak dalam acara yang dipimpin langsung Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan dan juga diikuti oleh puluhan para pejabat utama Polres Grobogan diawali dengan saling bersalaman untuk bermaaf-maafan antara anggota Kodim dan Polres Grobogan. Ya, pagi ini saya bersama para pejabat Polres Grobogan halal bihalal ke Kodim 0717 Grobogan untuk melaksanakan silaturahmi karena ini masih bulan Syawal. Jadi untuk sinergitas dan juga kekompakan kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari, kita dari Polres datang beramai-ramai ke Kodim untuk bersilaturahmi dan untuk memperingati halal bihalal bersama rekan-rekan kita yang ada di TNI. Berarti ini untuk meningkatkan sinergitas dengan TNI, Dan? Iya, ini juga menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden dan juga Bapak Kapolri serta Bapak Panglima TNI untuk kita selalu bersinergi, kompak dalam setiap kegiatan untuk membangun daerah, terutama dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Kegiatan yang dilakukan untuk menguatkan sinergitas serta membangun keluarga dan energi yang positif untuk soliditas TNI Polri di Kabupaten Grobogan ini juga disambut dengan baik dan mendapatkan apresiasi oleh Kodim Grobogan. Lebih lanjut, dalam persiapan menghadapi pemilu 2024, sinergitas antara TNI, Polri, dan masyarakat sangat diperlukan dalam mensukseskan agenda pesta demokrasi yang akan datang, serta menekan potensi kerawanan Kamtibmas yang bisa saja terjadi. Dari Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus pengeroyokan di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Akibat aksi ini, satu korban meninggal dunia. Sementara tiga pelaku berhasil ditangkap. Polres Metro Jakarta Barat menggelar konferensi pers pengungkapan kasus pengeroyokan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Tiga pelaku berhasil diamankan Polres Metro Jakarta Barat dengan inisial BU, GH, YP yang terduga melakukan aksi pengeroyokan. Saat ini pelaku diamankan di Mako Polres Jakarta Barat. Satu korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka senjata tajam yang mengenai bagian kepala, serta satu korban lainnya mengalami luka-luka akibat pengeroyokan. Petunjuk utama tadi yang saya sampaikan, rekaman CCTV yang di seputaran TKP, karena itu menjadi bukti petunjuk yang sangat kuat ketika mereka melakukan aksi tindak pidana tersebut tanpa mereka sadari aktivitas mereka terekam oleh rekaman CCTV tersebut. Dan kedua adalah handphone daripada milik korban yang sudah kita lakukan penyitaan dan kita teliti, memang ada indikasi mereka terlibat di dalam aksi tawuran tersebut. Ya, pemicunya itu mereka berkonvoi di malam hari, kemudian saling bertemu, berpapasan, bahasanya saling mengejek, saling meledek, saling berpandangan, kemudian terjadi aksi pengeroyokan tersebut. Karena jumlahnya tidak seimbang, ketika melihat lawannya korban hanya 3 motor, kemudian lawannya 9 motor, yang dominan yang 9 motor ini langsung mengejar ke kelompok yang 3 motor ini. Nah, karena yang satu motor tertinggal dari kelompok korban ini, langsung ditabrak oleh pelaku yang langsung melakukan pembacokan ataupun penganiayaan terhadap korban tersebut. Kejadian ini bermula pada Kamis 27 April lalu, sekitar pukul 2 dini hari. Kelompok pelaku dan kelompok korban masing-masing mengikuti konvoi menggunakan sepeda motor dan berpapasan di daerah Mangga Besar Taman Sari. Kelompok korban dikejar oleh kelompok pelaku yang menyebabkan kelompok korban terpencar. Polres Metro Jakarta Barat mengamankan barang bukti berupa satu senjata tajam jenis celurit, satu unit motor, pakaian, dan 3 KTP milik tersangka. Dari Jakarta, Rahmadini, Willy Amanda, Polri TV. Kapolresta Yogyakarta, Kombespol Saiful Anwar mengimbau agar para siswa tidak melakukan aksi yang berlebihan saat merayakan kelulusan. Hal ini untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat agar suasana tetap kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Saiful Anwar, Esos SIKMH, menghimbau kepada adik-adik para siswa-siswi yang akan melaksanakan kelulusan, agar yang pertama silakan adik-adik bisa merayakan kelulusan, tapi yang sewajarnya, tidak usah euforia. Kemudian juga tidak melakukan konvoi kendaraan bermotor di jalan raya yang pada akhirnya nanti akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas maupun juga bisa berakibat kepada keselamatan para pengguna jalan lainnya maupun adik-adik sekalian. Kemudian yang ketiga juga tidak melakukan coret-coret pada baju seragam apalagi pada fasilitas-fasilitas umum yang ada di Kota Jogja. Kemudian yang selanjutnya juga tolong ketika berkendara silakan agar tidak memakai ataupun menggunakan knalpot brong karena tentunya akan mengganggu ketertiban umum. Jadi jika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang saya sampaikan di atas, tentunya dari Polresta Jogja akan menindak tegas terhadap para pelanggar-pelanggar aturan tersebut. Kemudian kepada orang tua juga saya menghimbau agar ikut membantu mengawasi keberadaan dari putra-putrinya. Mari kita jaga agar Jogja tetap nyaman dan kondusif. Terima kasih. Assalamualaikum. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Petang segera kembali. Masih terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Terima kasih buat instansi Polri-Polri Republik Indonesia telah mengamankan para pemudik dan semakin tahun semakin meningkat pengamanannya. Terima kasih. Terima kasih untuk Polri atas kerja kerasnya. Saya merasa mudik kali ini aman dan berkesan.
Alhamdulillah mudik kali ini, tahun 2023 ini, kita diberikan kelancaran, tidak ada satu hal apapun, masalah ataupun tragedi dan sebagainya. Kita juga diperlancar seluruh kegiatan di kampung ataupun selama perjalanan menuju kampung. Salah satunya yaitu dari pihak kepolisian yang siap siaga memantau, menemani dan juga mengarahkan para pemudik agar senantiasa aman, selamat sampai tujuan. Dan kami juga bersyukur para para bapak polisi atau ibu polisi ini banyak di tempat-tempat wisata juga, termasuk di yang tempat ramai. Salah satunya kalau kami di Tanjung Pinang ini ada Lagoy dan juga ada tempat-tempat pantai dan sebagainya. Dan tak lupa juga di simpang-simpang juga banyak operasi ketupat dari pihak kepolisian. Alhamdulillah itu sangat membantu untuk kami sehingga tidak ada satu hal apapun yang menghalangi mudik kami di tahun ini. Terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia. Semoga sehat selalu dan juga lancar semua urusan. Keindahan pantai Nihiwatu di Nusa Tenggara Timur identik dengan serpihan surga yang jatuh ke bumi. Ini dikarenakan keindahan pantai yang menawan dan masuk dalam peringkat ke-17 dari 100 pantai terbaik di dunia. Wilayah Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki keindahan pantai yang masuk ke dalam 100 pantai terbaik di dunia. Pantai ini bernama Pantai Nihiwatu. Pantai itu berada di peringkat ke-17 dari 100 pantai terbaik di dunia dan satu-satunya pantai di Indonesia yang terpilih menjadi pantai terbaik di Asia. Pantai ini terlihat begitu sempurna. Meski membutuhkan waktu tempuh yang cukup panjang untuk dapat mencapai lokasi, tetapi semuanya akan terbayarkan dengan keadaan air lautnya yang jernih, pasir pantainya yang bersih, dan suasana saat tenggelamnya matahari yang terlihat sangat indah. Pantai Nihiwatu yang berada di wilayah Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merupakan salah satu tujuan para surfer atau peselancar kelas dunia untuk mencoba keganasan ombak pantai tersebut. Bahkan, para peselancar menjuluki pantai ini dengan sebutan God's Lake. Terletak di arah 30 km dari kota Waikabuba, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pantai ini memang memiliki suasana yang sepi dan nyaman, sehingga sangat cocok bagi yang ingin menyendiri dan menikmati suasana pantai. Hal ini disebabkan karena letak pantai Nihiwatu jauh dari keramaian kota dan belum terjamah oleh industri-industri yang ada di Indonesia. Pantai Nihiwatu saat ini dikelola oleh sebuah resort internasional. Bangunan resort ini terdiri dari villa-villa yang menghadap ke laut. Beberapa bungalow yang ada terdiri dari 3 kamar tidur berukuran besar yang dibangun di atas bukit dan dilengkapi dengan kolam renang pribadi yang langsung menghadap ke Samudra Hindia. Begitu pula dengan restorannya yang sengaja dibangun menghadap ke arah pantai dengan model bangunan terbuka. Arsitektur dan ornamen bangunan yang ada di resort ini merupakan gabungan dari desain tradisional dan modern. Selain menawarkan keindahan lautnya, di resort ini Anda akan dikenalkan budaya Pulau Sumba. Karena pantai ini merupakan salah satu tempat favorit untuk berselancar, maka demi menjaga keamanan dan keselamatan peselancar, terdapat sebuah aturan yang harus ditepati, yaitu peselancar tidak dapat berselancar bersamaan dalam satu waktu. Batas peselancar yang berselancar di sini hanya 10 orang saja. Apabila sudah ada 10 peselancar di pantai, maka peselancar lainnya harus menunggu giliran. Saat menunggu giliran berselancar, ada beberapa aktivitas yang dapat Anda lakukan seperti memancing, snorkeling, scuba diving, menaiki perahu ke daerah Teluk Pantai Konda Maloba, mengamati burung-burung, bersepeda gunung, hingga trekking ke air terjun. Ombak di tempat ini merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia, bahkan merupakan ombak tercepat di dunia. Pantai Nihiwatu ini bahkan berhasil mengalahkan keindahan panorama terkenal di Hawaii, yaitu Hanalei Bay.
Hal tersebut membuat resort Nihiwatu berhasil memenangkan penghargaan sebagai hotel terbaik kedua. Walaupun pemilik resort ini adalah seorang warga negara asing, namun karyawannya adalah penduduk asli warga negara Indonesia dan mereka menjaga dengan baik kebersihan pantai dan fasilitas yang ditawarkan. Untuk berkunjung ke Pantai Nihiwatu, apabila Anda berangkat dari Pulau Bali, tepatnya di Bandara Ngurah Rai yang berada di Denpasar, gunakan pesawat dengan tujuan di Bandara Tambolaka. Dari Bandara Tambolaka, Anda bisa menyewa mobil untuk mengantarkan Anda ke Pantai Nihiwatu. Informasi tentang keindahan Pantai Nihiwatu tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang, salam presisi.